Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pendalap Yamoto. Oke Mas Bro, di kesempatan hari ini saya dapat info di bengkel Tristar Motor dari bos saya Johan dan teman saya Vian. Kedatangan motor, yaitu motor bekas kebakaran Mas Bro. Nah ini kondisinya juga kayak gini Mas Bro ya. Nah ini udah dibongkarin mesin-mesinnya. Ini kabel-kabelnya udah pada kebakar Mas Bro ya. Akinya wes lumayan Mas Bro ya, dia boosternya juga kayak gini Mas Bro. Nah ini mau nggak mau harus ganti ya, ntar dilihat aja kalau masih bisa dipakai dipakai. Dan ini mesinnya udah dicopotin semua, apa yang perlu diganti kita ganti Mas Bro. Dan ini keadaannya Mas Bro. Nah, dan ini holder sebelah kanan udah hancur kebakar. Ini kayak ini kayak begini keadaannya, dan rem juga wah, parah, speedometer juga remuk Mas Bro, kebakar. Dan holder sebelah kiri juga Mas Bro, kabel-kabel juga masih kebakar. Ini keadaannya, step belakang sebelah kiri udah kebakar lumer Mas Bro, dan ban juga hancur. Yang utuh itu cuma lampu depannya Mas Bro. Nah, lampu depan wes pakai daymaker, modelnya model Spider. Dan ini kabelnya juga hancur, kebakar. Dan ini punya customer anak Cengkareng Mas Bro. Ini Mas Bro ya, kontak-kontak juga udah kebakar nih Mas Bro, kabel-kabelnya. Oke ya, kebakar cat-catnya. Paling diperbarui lagi atau diperbaiki lagi. Dan ini box filternya Mas Bro, sampai kayak keripik Mas Bro. Wah, ini CDS juga kebakar, apalagi karburatornya katanya lumer yang punya, udah nggak bisa kepakai lagi. Dan ini spoolnya, kabelnya juga hancur. Nih, remuk Mas Bro ya. Dan ini nantinya diperbaikin lagi, nggak tahu jadinya nanti kayak apa, itu restorasinya juga kayak apa nanti aja. Nah, kira-kira Mas Bro bisa mengira-ngira ya, ini nanti kalau udah jadi habisnya berapa, itu kan nggak tahu ya Mas Bro ya. Tergantung yang punya motor Mas Bro, nanti digantinya spare partnya yang asli semua atau yang custom atau apa, nggak tahu Mas Bro ya. Hancur. Oke, ini rangka custom itu yang mau dirakit kembali, dan ini sekarang lagi pengecatan udah kelar, tinggal pemerlisan. Sekarang pengerjaannya udah sampai segini Mas Bro, yaitu kemarin udah pemernisan atau pengecatan rangka, dan sekarang udah mesin udah dinaikin sampai segini. Nah, dan pemasangan kabel bodi, dan selanjutnya perakitannya yang lainnya kayak setang, kayak arem. Dan arem ini masih tak perlu tak cat lagi Mas Bro. Pasang pegangan lampu sama suhunya ini. Ini suhu.
Oke, untuk pemasangan speedometer kosonya udah selesai dan karbunya udah kepasang. Sekarang tinggal cek speedometer sama karbunya. Nyalakan ya. Oke, sekarang nyalain. Dan untuk selanjutnya tinggal pemasangan headlamp depan, yaitu lampu depannya, dan tangki dan cover sampingnya, dan kerapian kabel-kabel atau socket atau kiprok-nya. Nah, ini sudah dibikin DC. Nah, tinggal reviewnya Mas. Nih yang punya motor tuh, gak sabar cowok numpaki. Ya, yeah, tangki ini nyar, siap pasang. Jadi kerane mas. Ya, yeah, kerane. Keran GL 100. Oke, pemasangan tangki, pemasangan cover aki sudah selesai, dan ini joknya belum jadi, dan joknya ini nunggu sama yang punya. Oke Mas Bro, ini motor yang kebakar dulu itu udah jadi dan bentuknya juga kayak gini, dan kita memperbaiki spare part-spare partnya yang kebakar dan mengganti dari ban, dari jari-jari, dari speedometer, dari stang, dan shock. Shocknya masih bawaan dia, dan ini shocknya yang masih pakai yang biasa, yaitu replika Bison. Jadi pengereman, ini pakai punyanya R25, kaliper punyanya Bison, dan repen sasis atau frame dan warna tangki atau repaint tangki warna merah balik semula, dan joknya. Nah, joknya ini pesen jadi, dan ini belum dibaut Mas Bro, cuma nempel doang. Dan ini knalpot juga diganti baru. Nah, mereknya ini CTS muffler. Nah, ini keren Mas Bro juga. Nah, dari mesin repair dan pembaruan spare part, dan ini motor speknya itu langkah 70, klep masih standar Noken SBRT, terus rasio udah ganti custom sama rasio custom ya, buatan Mas Johan atau Bro Johan. Dan dari ban juga baru, jari-jari juga baru, dicat ulang lagi ini peleknya. Dan ini tutup tangki custom, berfungsi ini Mas Bro ya. Dari shock masih bawaan itu Mas Bro ya, karena nggak kebakar. Untuk gearset kita pakainya standar, masih standar Mas Bro ya, ganti baru. Dinamo starter juga baru. Pokoknya semua sebagian besar baru semua Mas Bro. Dari kabel bodi juga baru, pokoknya CDI ini pakainya BRT juga.
Dan ini karbunya karbu 32 PWK KRJ. Dan bisa dinyalain. Dan ini kelistrikan dibikin DC. Jadi sen depan pakainya di lampu, ini daymaker biasa. Ya lumayan lah, balik seperti semula. Oke Mas Bro, terima kasih yang sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video saya ini menghibur dan bermanfaat. Dan sekelumit saya menerangkan motor ini ya, kalau kurang jelas saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Pendalpio Moto. Mantap Mas Bro.